Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang setiap harinya akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan si cantik Amanda Manopo. Kali ini ada berita terbaru dan terupdate-nya datang dari klarifikasi Misca Chandrawinata, yang dimana belakangan ini hubungan Amanda Manopo dan Misca Chandrawinata sedang menjadi buah bibir netizen dan sedang trending topik di media sosial. Tentu saja karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul soal hubungannya bersama Amanda Manopo, Misca Chandrawinata akhirnya memberikan klarifikasinya. Nah guys, sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya kawan-kawan semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kawan-kawan semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Nama Misca Chandrawinata dengan Amanda Manopo kini sedang menjadi buah bibir perbincangan para netizen, karena dikabarkan Misca Chandrawinata kini memiliki hubungan yang spesial bersama Amanda Manopo, aktor cantik yang kini namanya sedang naik daun tersebut. Di media sosial pun nama Misca Chandrawinata bersama Amanda Manopo kini sedang menjadi top trending, dikarenakan hebohnya hubungan Amanda Manopo bersama Misca Chandrawinata tersebut. Akhirnya Misca Chandrawinata angkat bicara soal hubungannya bersama Amanda Manopo. Beginilah klarifikasi dari Misca Chandrawinata. Kalian semua pasti penasaran dengan instastory di akun Instagram saya. Saya akan berikan klarifikasi soal instastory di akun Instagram saya tersebut. Saya dan Amanda memang memiliki hubungan belakangan ini. Sebelumnya saya tidak berani mempublikasikan bersama Amanda Manopo. Namun seiring berjalannya waktu, saya pun akhirnya mempublikasikan hubungan tersebut, supaya tidak ada berita miring soal kedekatan saya bersama Amanda Manopo. Nah buat kalian para fans setia saya dan Amanda Manopo, saya harap kalian tidak kecewa dengan hubungan saya bersama Amanda Manopo. Begitulah sedikit klarifikasi dari Misca Chandrawinata. Nah guys, bagaimana tanggapan kalian mengenai klarifikasi dari Misca Chandrawinata tersebut? Jangan lupa berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Jangan lupa untuk terus saksikan kabar terbaru dan terupdate-nya dari channel ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.